aku suka main musik itu dari kelas 2 SMP. Waktu itu aku lihat anak-anak musik kan main gitar, main ngeband lah pokoknya itu. Kayaknya keren banget gitu. Jadi kayak gimana sih rasanya main musik gitu kan di depan anak-anak, kayaknya kayaknya seru gitu. Soalnya kalau gitar itu kayaknya lebih lebih keren aja, terus dia bisa jalan kan di panggung, dia lebih menguasai panggung gitu mas, daripada drum gitu kan. Kalau drum kayaknya di belakang aja gitu kan, gak bisa jalan. Pengen main gitar tuh kayaknya pengen keren aja sih mas. Kayaknya kalau cewek main gitar kayak kayak masih awam gitu kan, kayak kayaknya gak banyak gitu yang bisa main gitar cewek gitu. Jadi kayak pengen nyoba aja gitu main gitar. Pernah dulu pas pertama main gitar kan SMP, waktu itu nyoba-nyoba. Terus SMA itu udah mulai beli alat musiknya kan, beli gitar yang elektrik. Itu udah mulai bikin band tuh, pertama kali main musik ngeband di atas panggung itu ya SMA, SMA kelas 2 kalau gak salah. Dulu punya grup band. Dulu kalau gak salah pertama itu Queen Band, tuh cewek-cewek semua grupnya, pemainnya. Gak bertahan lama sih waktu itu, karena kan campur ya mas ya. Kayak Nita kan waktu itu SMA kelas 2, terus sama kakak kelas joinan. Jadi kakak kelasnya udah lulus, udah selesai bandnya, terus bentuk grup band lagi. Aku lebih suka ke heavy metal, rock, slow rock, tuh aku suka banget sih. Karena kalau dengerin musik keras menurut aku ya, kayak lebih meluapkan emosi gitu, kayak lebih keluar aja gitu emosinya. Jadi kalau lagi marah, lagi bete, lagi sedih, itu dengerinnya lagu-lagu heavy metal, rock gitu. Jadi kayak kebawa aja gitu mas. Heavy metal aku suka Avenged Sevenfold dong. Avenged aku suka. Kalau di Indonesia, power metal aku suka. Pas band juga suka.